Upin, Upin. Boneka Upin Ipin itu dia bilang dia mau pergi bermain motor di gedung paling tinggi di kota kita. Wah, itu kan gedung helikopter, Ipin. Iya, ayo kita pergi ke sana. Wah, dasar boneka Upin Ipin. Dia buat kita pergi ke sana kemari. Baru saja kita datang kemari, dia sudah pergi ke sana. Iya, boneka Upin Ipin itu. Udahlah, tapi gak apa-apa kita pergi ke sana. Dekat juga dari sini. Ayo, kita naik motor timun dan OTW. Oke, ayo Ipin cepat naik, Ipin. Let's go. Waduh guys, wadidaw. Oleng guys. Oleng guys. Upin, kamu salah jalan. Waduh, iya ya, benar. Kita belok di sana sekarang guys. Emangnya boneka Upin Ipin itu tahu bawa motor ya, Ipin? Kayaknya mereka nggak tahu, mereka masih hanya pengen melihat-lihat. Oh iya ya, oke guys, kita langsung saja menuju ke gedung tertinggi guys di kota ini guys. Itu guys, kalian lihat bayang-bayangnya sudah terlihat. Sebelah kanan atas masih agak-agak menghilang, terlalu jauh soalnya. Kita harus lebih mendekat lagi. Itu dia guys. Sebelah kiri, wah itu guys gedungnya tepat di atas kepalanya Ipin guys. Kalian lihat tepat di atas rambutnya Ipin, itu gedungnya. Udah Upin, let's go. Oke, kita menuju ke lokasi guys. Au. Let's go guys. Wah itu gedungnya guys. Gimana guys gedungnya? Nah itu guys, sebelah kiri kita akan bertemu boneka Upin Ipin yang ada di atas gedung itu. Wah enak sekali dia, karena bisa terbang. Boneka Upin Ipinnya suka kemana-mana. Upin dan Ipin meskipun tidak bisa terbang juga suka kemana-mana kok. Upin, ayo kita let's go cepat-cepat. Santailah Ipin, mereka tidak akan hilang kok. Apanya yang tidak akan hilang? Kalau kita terlambat mereka sudah pergi. Udah kita udah mau sampai nih, sabar, santuilah Ipin. Oh iya ya, kita sudah mau sampai guys. Ini gedung tertinggi itu guys, kalian lihat sampai ke langit tingginya. Kita akan masuk dari sini. Let us go. Wow, mana boneka Upin Ipinnya? Wah, mana guys boneka Upin Ipinnya guys? Tuh guys, kalian lihat, ini tinggi sekali kan. Wah guys, ada di puncak kita guys. Yuhu. Wow. Wadidaw. Mana ya mereka? Boneka Upin Ipin itu mana Ipin? Wah, itu dia guys, boneka Upin Ipinnya muncul di samping Upin dan Ipin guys. Hai boneka Upin Ipin. Hai Upin, hai Ipin. Wah, kamu mau bermain motor di sini boneka Upin Ipin? Tidak, kami hanya pengen melihat saja. Wah, kalian mau melihat kami berdua bermain? Iya, ayo bermain motor jumping. Kami ikut di samping kamu. Oke, kamu ikut-ikuti saja kami ya boneka Upin Ipin. Oke.
Ayo Ipin, kita langsung saja beraksi. Kalian mau beraksi sekarang? Iyalah. Ayo ikuti saja, kalian kan bisa terbang, terserah terbang dari kiri ke dari kanan, yang penting ikuti saja Upin dan Ipin. Wow. Oke, pegangan Ipin. Boneka Upin Ipin, kalian sudah siap? Kami sudah siap mengikuti kalian. Oke. Wah, ini cukup jauh guys tempatnya. Kita akan mendarat di lantai, men. Wow. Udah, Upin Ipin, kalian belum siap. Tenang, boneka, kami sudah siap. Kamu ikuti saja seperti ini. Di samping, di kiri, di kanan, terserah. Kalian mau terbang, mau berjalan kaki juga boleh. Kamu lucu ya, Upin. Oke. Ipin, kamu sudah siap? Aku sudah siap, Upin. Oke guys, karena Ipin sudah siap, kita let's go. Boneka Upin Ipin siap ikut? Siap, siap. Oke, 1, 2, 3. Go. Eng. Wow. Wah guys, kalian lihat Upin dan Ipin, men. Wow. Waduh guys, terjatuh, men. Untung saja tidak apa-apa guys, Upin dan Ipin. Wah, bagaimana boneka Upin dan Ipin? Wah, bagus, bagus. Oke guys, itu saja cerita Upin Ipin dan boneka Upin Ipin yang ada di samping Upin. Kalau kalian pengen punya boneka Upin Ipin seperti yang ada di samping Upin, silakan kalian beli. Klik di pojok kiri bawah video ini dan beli Upin Ipin di Shopee. Hahaha. Mantap guys, dadah!